lagi sama aku, Tersika. Jadi hari ini aku mau keluar. Nah, sebelum keluar, aku mau bikin morning skincare routine aku. Dan semua produk yang aku pakai itu dari Scarlett. Tadah, ini dia produknya. Scarlett tuh sekarang udah lengkap, ada tonernya juga. Jadi nanti sekalian kita pakai. Nah, buat kalian penasaran kira-kira untuk step pemakaian morning skincare pakai produknya Scarlett itu seperti apa? Kalau wajib banget nonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Nah, jadi di sini nanti aku bakalan pakai special packaging dari Scarlett. Dan di sini untuk special packagingnya itu ada facial wash, terus juga ada Brackley Essence Toner, ada serum juga, sama ada day cream untuk di pagi hari sama siang hari. Terus kalau di malam hari itu kalian pakai yang night creamnya. Nah, untuk toner dari Scarlett sendiri itu ada yang untuk acne sama untuk mencerahkan. Kalau misalnya kulit kalian ada jerawat, kalian bisa pakai varian acne. Kalau misalnya kulit kalian itu nggak ada jerawatnya, kalian bisa pakai yang varian Brackley. Nah, terus sebelum kalian keluar, itu aku saranin kalian bersihin wajah kalian pakai facial wash terlebih dahulu biar wajah kalian tuh lebih fresh dan juga lebih bersih gitu. Aku tuh kalau misalnya di pagi hari itu pasti selalu pakai facial wash, jadi biar kayak lebih cerah gitu loh. Soalnya kalau misalnya nggak pakai facial wash itu kalau menurut aku lebih kusam gitu di wajah. Dan untuk produknya yang pastinya aku pakai Scarlett Whitening Facial Wash. Ini tuh benar-benar bagus banget guys facial washnya. Terus ini ada kandungan glutathione, aloe vera, rose petal dan juga vitamin E yang bagus untuk mencerahkan wajah kalian dan juga ngelembapin wajah kalian. Dan untuk isinya sendiri 100 ml, kalau menurut aku banyak banget ya. Terus untuk dalamnya itu seperti ini. Ini untuk boxnya ya. Tara, ini kalian bisa lihat udah tinggal setengah karena aku sering banget pakai buat daily juga. Terus yang satunya ini tuh buat stok guys, jadi nanti kalau misalnya ini udah habis aku bakalan pakai yang ini gitu. Produknya Scarlett, aku tuh benar-benar suka banget sama packagingnya karena packagingnya tuh benar-benar beda sama produk yang lain gitu ya. Ini tuh simple tapi bagus gitu loh nih. Terus di bagian sini tuh kayak ada butiran-butirannya gitu loh nih. Dan untuk tutupnya itu seperti ini. Tara. Ini aku taruh produknya di tangan terlebih dahulu. Terus untuk tekstur facial washnya itu nggak cair ya. Ini tuh wangi banget guys. Aromanya tuh kayak mawar gitu loh. Benar-benar segar dan juga wangi. Jadi kalau misalnya kalian habis bersihin wajah kalian, itu benar-benar terasa wangi banget di wajah. Dan aku bakalan basahin wajah aku pakai air terlebih dahulu. Terus aku langsung aplikasiin Scarlett Whitening Facial Wash ini ke wajah.
Ini tuh benar-benar enak banget guys, diaplikasiin di wajah langsung lembab gitu loh. Terus aromanya juga wangi seger. Dan seperti ini dia, aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu, so kalian stay tune. Dan seperti ini dia hasil pemakaian Scarlett Whitening Facial Wash. Kalian bisa lihat kayak lebih cerah gitu di wajah. Jadi lihat kan perbedaannya dari aku yang belum pakai facial wash tadi, terus sekarang udah pakai benar-benar kayak lebih cerah sama fresh gitu. Terus ini juga ngelembapin wajah aku, jadi nggak bikin kulit kering keset sama sekali. Step selanjutnya adalah kita pakai toner. Nah, Scarlett itu ngeluarin produk toner terbaru. Tada, ini dia untuk produknya, yaitu Scarlett Broccoli Essence Toner. Ini yang untuk varian mencerahkan. Kalau misalnya kulit kalian tuh berjerawat, kalian bisa pakai yang varian acne ya. Terus untuk toner ini aku udah pakai sekitar 5 harian dan kalau menurut aku benar-benar seger banget ya di wajah. Nanti waktu kalian aplikasiin ke wajah itu ada sensasi dinginnya gitu loh. Terus sensasi dinginnya tuh bukan sebentar tapi kayak lumayan lama gitu, benar-benar bikin fresh di wajah aku. Terus untuk packagingnya sendiri itu seperti ini. Ini juga beda sama produk toner yang lain. Untuk tonernya Scarlett ini ada pump-nya gitu ya. Terus ini ada kandungan glutathione, natural vitamin C, niacinamide, with hazel extra, grape water, allantoin. Jadi bagus banget untuk melembabkan wajah kalian, mencerahkan wajah kalian, dan juga menyegarkan wajah kalian. Nah, terus toner ini tuh juga kayak gemes banget. Kalian tau gak sih, ini tuh ada butiran-butirannya gitu loh. Terus warnanya tuh pink muda gitu ya, nih. Aku benar-benar suka banget. Untuk isinya sendiri, segini tuh 100 ml. Kalau menurut aku bisa sampai sekitar 1 bulan pemakaian atau mungkin lebih. Terus ini, kalian bisa taruh di kapas atau mungkin taruh di tangan langsung. Cuman kalau aku biasanya taruh di tangan gitu. Terus tinggal aku tap-tap ke wajah kayak gini. Nanti tuh ada sensasi seger gitu loh guys. Jadi aku benar-benar suka banget pakai toner ini buat daily. Benar-benar cinta banget. Jangan lupa untuk bagian leher juga ya. Nah, ini guys benar-benar ada sensasi dingin gitu waktu tonernya tuh ngeresep ke wajah. Aku benar-benar suka banget sama toner ini. Karena kayak sensasi dinginnya tuh kerasa banget gitu loh. Pokoknya kalian wajib banget ya buat nyobain Scarlett Broccoli Essence Toner ini. Terus ini tonernya kalian tunggu sampai ngeresep ke wajah, baru nanti kalian ke pakai serumnya. Nah, ini setelah tonernya ngeresep pun tetap ada sensasi dingin gitu di wajah. Jadi aku benar-benar suka banget dan ini ngelembapin banget di wajah aku nih. Jadi ini aku rekomendasiin ke kalian. Dan step selanjutnya adalah pakai serum. Terus untuk serum dari Scarlett itu ada dua varian, yang varian broccoli sama yang varian acne. Kalau misalnya kulit kalian tuh berjerawat, kalian bisa pakai yang varian acne. Terus untuk yang varian broccoli ini ada kandungan phyto-whitening, glutathione, dan juga vitamin C yang bagus banget untuk mencerahkan wajah kalian, melembapin wajah kalian, dan mengurangi bekas jerawat yang ada di wajah kalian. Terus untuk serumnya ini aku udah habis satu botol nih. Yang ini udah habis guys. Tadah. Jadi aku bakalan pakai yang baru. Ini saking sukanya. Terus aku biasanya kalau di siang hari juga sering banget pakai serum dari Scarlett ini. Biasanya aku tuangin di tangan itu sekitar 2-3 tetes gitu ya.
Ini kalian bisa pakai untuk pagi hari sama malam hari. Terus tinggal ditepuk-tepuk di wajah sama di bagian leher. Dan step selanjutnya adalah layering serum. Untuk layering serum itu aku pakai Scarlett Glow Tanning Serum. Jadi untuk Scarlett Glow Tanning Serum ini bagus banget untuk memperbaiki skin barrier kalian, terus juga untuk memudarkan bekas jerawat, untuk bikin glowing di wajah, dan juga untuk mencerahkan wajah. Terus ini ada kandungan Tranexamic Acid, Niacinamide, Aloe Vera Extra, Allantoin, Licorice, Salendula Oil, Geranium Oil, dan juga Olive Oil. Nih untuk boxnya itu seperti ini ya, warnanya putih sama pink Fanta gitu. Dan untuk dalamnya itu seperti ini. Ini untuk serumnya sendiri warnanya itu putih gitu ya. Terus ini aku bakalan langsung aplikasiin ke wajah. Biasanya aku ambil sekitar 2 tetes gitu, terus tinggal ditap-tap ke wajah. Dan ini seperti yang kalian lihat, pakai serum aja tuh udah bikin glowing gitu di wajah. Terus untuk step yang terakhir adalah pakai day cream. Kalau misalnya kalian pakainya di malam hari, kalian bisa pakai night cream. Jadi untuk stepnya tuh sama, cuman perbedaannya tuh di day sama di nightnya ya. Terus untuk day creamnya, aku pakai ini Scarlett Brightly Ever After Cream Day. Ini bagus banget untuk ngelembapin wajah kalian dan juga mencerahkan wajah kalian. Ini tuh hasilnya benar-benar natural banget. Biasanya aku kalau misalnya mau keluar itu cuma pakai day creamnya Scarlett ini karena lebih simple gitu ya. Terus juga nggak bikin kulit aku kering karena kulit aku tuh kering banget. Ini aku langsung aplikasiin ke wajah sama ke bagian leher. Jadi seperti ini dia untuk hasil pemakaian morning skincare pakai produknya Scarlett. Nah, biasanya aku tuh mau keluar seperti ini, kayak cerah banget dan juga glowing gitu yang pastinya. Terus tenang aja, walaupun kalian tuh berkeringat, ini tuh nggak luntur sama sekali guys. Jadi aku benar-benar suka banget pakai produk dari Scarlett dan semuanya tuh aku rekomendasiin ke kalian. Nih tonernya juga bagus, tonernya tuh tergolong produk yang masih baru gitu ya. Jadi kalian wajib banget buat nyobain juga. Oke, dan aku mau OTW terlebih dahulu karena aku juga mau keluar. Jadi sekalian aja untuk morning skincare gitu ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Terus nanti buat kalian yang mau beli produknya Scarlett, aku bakalan taruh linknya itu di description box. Jadi kalian bisa langsung cek di situ. And bye, see you in my next video.